Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua temanku dimanapun anda berada. Di Jeddah menunjukkan jam 1 siang guys. Baru beres sholat duhur, lapar guys. Langsung bikin mie ayam ceker guys. Tuh mie ayam cekernya guys. Tuh ini cekernya. Beginilah guys, kalau di perantauan makan harus masak sendiri. Sarapan harus bikin teh sendiri. Kalau di Saudi Arabia, orang kaya sama orang miskin sama guys, gasnya seperti ini tuh. Ini beratnya 15 kilo guys, harganya 17 real. Berarti kalau dirupiahkan sekitar 38.000 guys. Ini gasnya ini, tabung LPG. Yang kecilnya ada ini guys. Kalau di Indonesia kan gas seperti ini ditulisin untuk rakyat miskin ya guys. Di Saudi nggak ada gasnya untuk rakyat miskin, gas untuk rakyat gimana, nggak ada guys, nggak ditulisin. Kalau gas seperti ini untuk ini guys, kalau kita pergi camping atau pergi ke gunung ini guys, untuk bikin kopi, bikin teh tuh seperti ini tuh. Tuh guys, nyala. Tuh. Kalau di Indonesia kan gas seperti ini ada tulisannya untuk rakyat miskin. Di Saudi masya Allah nggak ada istilahnya rakyat miskin, semua sama. Makanya di Saudi masya Allah guys, orang kaya, orang miskin, makanya sama guys. Orang kaya, orang miskin, kalau sarapan juga hamburger, sandwich, makan siang ya ayam, daging, sama guys, nggak ada perbedaan. Masya Allah, mobil juga sama. Orang kaya punya mobil, orang miskin juga di Saudi mah punya mobil, sama aja guys. Cuman perbedaannya kalau orang kaya mobilnya mewah, orang miskin ya mobilnya ini guys, apa namanya, sedang lah. Contohnya seperti ini. Ini mobil ini guys, mobil Cadillac ini. Ini mobil Amerika ini. Ini barunya ini hampir 200.000 real ini guys. Ini yang punya gajinya lumayan besar. Terus kalau yang ini, mobil ini yang punya ini guys, satpam. Gajinya kecil, makanya mobilnya kan ini Hyundai. Ini murah mobil ini guys. Ini kalau barunya paling sekitar 30.000 lebih. Begitulah guys kehidupan di Saudi Arabia. Jadi biarpun orang kaya, orang miskin, masalah kebutuhan hidup itu sama guys. Orang kaya juga punya mobil, orang miskin juga punya mobil. Cuman perbedaannya orang kaya mobilnya mewah, orang miskin mobilnya ya kurang bagus. Makan juga sama,
Orang miskin kalau makan sama daging, sama ayam, orang kaya juga sama. Di sini mah guys, nggak ada perbedaan. Masya Allah, tabarakallah. Ya sekian dulu guys video dari saya. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya bila mana video saya kurang berkenan di hati teman-teman semua. Saya selalu mendoakan semoga semua keluargaku, semua temanku tetap sehat walafiat, disehatkan jasmani dan rohaninya, dilancarkan rezeki dan pekerjaannya, semoga rezekinya berlimpah, berkah dan barokah. Dan saya selalu mendoakan semoga semua keluargaku dan semua temanku bisa naik haji dan umroh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.